Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini aku simpan eh. Okey. Perawat ramai orang, tak ingat. Nama siapa? Muhammad Khairano. Lebih dahulu saya ucap selamat datang ke pusat rawatan Tabib Adam. Okey. Ahmad, Ahmad lah saya panggil Ahmad lah. Okey Ahmad, apa cerita? Masalah. Badan ni sakit-sakit sebelum badan, pakai batuk tak mula gelenggar. Dah lama dah batuk? Dah 3 minggu. Dia pergi klinik hospital ke apa? Dia klinik, tak ada. Tak ada apa dia kat? 4 klinik dah, tak ada. Ya. Yeah. Klinik swasta ke klinik kerajaan? Swasta pun pergi, kerajaan pun pergi. Kat tak ada apa? Dia kata demam biasa je, tapi tak ada apa. Badan-badan semua batuk, malam tidur tak boleh sangat. Ada bisa-bisa badan. Tempat kerja kat mana? Apa Sungai Tani? Sungai Tani kerja apa? Market. Market lah. Ada masalah tempat kerja? Tak ada masalah. Rumah rasa macam mana? Rumah duduk satu family. Oh, dah hidup asing. Asing? Kau dah kahwin? Kahwin. Anak berapa orang? Dua. Kamu dengan isteri kamu macam mana? Dengan isteri macam mana? Okey. Okey, tak salah. Lalu malam dia mimpi. Tak mimpi. Mimpi. Mimpi apa? Mimpi mayat. Mimpi benda pelik-pelik. Zaman ni ada sebelumnya dia belajar apa pun dia. Tak belajar apa? Untuk silat ke apa dia ada barang lama-lama kat rumah? Lama-lama tak ada. Barang macam peninggalan macam keris ke pedang ke apa ke pun tak ada? Tak ada kan? Macam tu barang-barang lama sikit pun tak ada. Ni mak lah? Mak betul. Mak tu? Rumah dia lah. Kalau rumah dia ikut? Dah ikut?
Ada? Ada. Kalau rumah kampung lama tu ada lah. Ha, rumah kampung lama ada. Buat dulu kan? Ha. Dia tu belum. Ha. Tapi tak tahu, tak pasti. Siapa yang belum? Orang tu kan? Ada mula-mula tu. Dah buang lah tapi dia ada lagi. Tak, buang apa buangnya? Buang barang tu buang. Dah buang benda tu. Hmm. Dah buang dah dulu tapi masa bilik kampung tu ada lagi. Sebab dia tak matikan. Hmm. Macam kita, kita matikan. Mana sihir tu kita hancurkan. Dia tak anti kan, dia tak matikan benda tu lah. Dia main buang gitu, tak boleh. Macam duduk di rumah, orang kan nampak macam benda hitam. Hmm. Hitam besar kan. Duduk kat pintu kerana masa tu, dia duduk kat kampung lah. Oh, kampung. Benda ni ada kamu tu, masya. Tak pasti benda yang tu. Ayah ke pun tak tahu. Ada satu balik kampung? Oh, dah balik kat. Satu balik kan? Hmm. Ya, saya scan ni kamu lah. Apa yang tangga tu. Yang awak akan serupa tu. Ini kan barang marah kucing tu. Syukur lah. Allah. Okey, apa yang saya tengok sini? Ada gangguan saka lah. Gangguan saka dengan ada gangguan sihir lah. Sihir. Jadi itu yang kamu rasa macam badan tak tentu arah. Oh, dia sakit badan. Macam saja badan sakit, bisa kan. Masuk je waktu asar, dia lepas maghrib, dia akan jadi. Dia batuk dia juga. Batuk kamu tak hilang tu, dia jadi macam gatal lah. Kan? Gatal kumpung tu. Dan jadi itu macam benda ni orang cakap macam satu angin mana. Kan? Kadang-kadang dia macam nak muntah. Tapi muntah tak keluar. Ya, dia tak muntah. Angin, satu angin macam tu dia. Kata kongkong muntah-muntah angin dia. Benda keluar. Kau panggil satu angin. Dan saka keturunan ni, cara saka ada dua lah. Saka keturunan ada baik. Dia baik. Boleh matikan kan? Boleh matikan, insyaAllah. Amalan kita, kalau amalan kita elok, elok dah ada pergi. Amalan kita tak elok, tak elok dah ada bawa pergi. Kan? Ya. Itulah. Ya, mana kamu rasa, saya tengok pun macam, ya dah macam lemah. Kamu lemah semangat sekarang ni? Ya, okey. Tapi sekarang dia macam kan, memang tak boleh nak ni. Dia cepat penat. Okey. Kamu lemah sekarang ni? Oh, rumah tak okey, okey dia. Okey. Ha? Banyak kamu lemah semangat. Okey, tak apa, nanti kita ikhtiar eh. Dia dia mahal dia saka 2.5. Dengan gangguan sihir apa semua bagai yang ke rumah apa semua, kita tarik tak dapat rumah apa semua, RM50 lah. Semua kedua-dua sekali RM300. Boleh eh? Buat kedua-dua sekali eh. Pertama kali minum syahadah sekali, bismillah. Niat pada diri kamu untuk supaya benda-benda zalim dulu zalim dimatikan lah. Orang kata minta yang benda-benda sihir tu dikeluarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat apa yang saya cakap tadi, niat apa yang kamu nak tambah lagi, niat tak boleh tambah. Ini semua. Semua pun boleh lagi baik. Nak minum separuh pun boleh. Kalau boleh nak habis lagi baik. Tengok Pak Iyak. Ha? Tengok Pak Iyak. Ha, tak apa, tak apa. Lagi baik. Kang tak ikut orang. Tak ada lagi. Alhamdulillah. Eh, selamat datang daripada Tuk Guru. Air tapi ada air janggut Adam. Anak, umat nak tanya anak. Nak bulan dua sekali tidur. Ya. Mana hati tidur dia sempurna. Dan hati zikir-zikir Allah, 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 Allah. Kaki depan. Ha, tangan terus. Dalam hati. Syekh. Syekh. Rumah kat mana tadi? Saya buat rumah dulu. Ha? Rumah kat mana? Sungai tadi. Rumah kampung. Rumah kampung Bukit Selambau. Yang kamu duduk ni? Rumah sini sekali tadi. Rumah taman lah. Rumah taman. Syekh.
rumah yang kamu duduk sekarang ni rumah tamang berapa orang? Kamu, isteri kamu lagi? Okay? Nak dua. Nak dua orang. Empat orang lah. Empat. Rumah-rumah kampung tadi? Apa? Bukit Kelambau? Rumah kampung yang orang tua, orang tua. Kampung tua. Bukit Kelambau. Rumah tua tu ada kereta? Kereta ada berapa? Ada dua. Orang tua dah meninggal eh? Orang dah meninggal dah. Meninggal eh? Barang dia ada lagi ke? Rumah. Barang apa? Barang-barang peninggalan dia. Buang-buang lah tapi tak habis. Nah, ada lagi satu dua benda tu. Tapi tak apa, kita dah tarik buang tadi tengok macam ni. Okay, eh? Allah Allah. Sekarang ni batuk ni. Batuk. Rasa apa ni? Rasa apa? Ingat ni? Tanya. Ha? Bangun tengok. Bangun. Bangun jalan tengok mana yang tak kena lagi. Tengok. Okay. Tekak ada lagi kata. Oh, tak apa. Ha? Selalu lah bakit dari pinggang kan dia
Sekarang? Oh, okey. Okey ya? Okey. Sekarang tak pingat tadi. Yeah. Hmm. Sekarang okey ya? Okey. Bang mesin datang. Badan kamu dah clear kan? Hmm. Dah rasa okey kan? Rasa ada perubahan lah daripada tadi kan? Hmm. Dah rasa lega, ada pun lapang kan? Kepala pun tak okey lah. Okay. Ha? Tekak pun tak rata lagi, pinggang pun tak sakit kan? Okay. Apa pesanan kamu pada netizen-netizen kawas sana? Relax-relax. Duduk relax. Pesan pada YouTube. Sebenarnya kan? Kalau boleh yang mana-mana ada sakit tu minta datang sini. Yang sakit lama-lama tu kau orang datang sini. Kalau macam ada masalah gangguan ke apa ke, minta datang pusat rawatan Tabib Adam di Masjid Tanah Melaka. Ha? Okey, itulah daripada gara-gara sihir ya. Gangguan sihir dan saka. Kepada netizen-netizen sana di luar sana, jangan lupa zikir-zikir-zikir. Dan lupa juga, dan tak lupa juga like, share, subscribe, tekan loceng, ting-ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.